aku sekolah saya sudah tamat. Yes. Teh manis, terima kasih hari ini saya sudah lulus sekolah. Terima kasih untuk bapak, mama, sudah diksa. Terima kasih untuk nafas kehidupan sampai hari ini. Terima kasih teteh manis. Amin. Shalom, selamat siang Pak Guru. Selamat siang, ya silakan masuk. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, berkas sudah masuk, sudah lengkap. Ya, secara resmi bahwa terdaftar sebagai siswa pada SMP 1 Dohom. Ya, persoalan menyangkut masalah teknis untuk belajar offline dan online itu akan diatur kemudian, ya. Oh, senang tidak? Senang. Kuliah SMP? Senang. Kuliah yang rajin, ya? Iya. Teman, kau juga daftar di sini, kah? Iya, saya juga daftar di sini. Saya nama Peter. Saya pun nama Elo. Terada nana di sekolah . Hei, kau bikin apa ini? Terada Pak Guru sama sekolah. Kau sudah pengumuman kah belum? Ada tempel di atas ini. Sekolah online itu apa? Itu, kau di rumah saja, tapi tatap muka pakai HP atau laptop. Yang penting, kau ada pulsa data atau kau pakai WiFi. WiFi itu apa? WiFi itu internet yang biasa kau pasang di rumah. Yang biasa kau dengar-dengar bilang IndiHome. Dapat tempat di mana? Saya juga mau beli. Di buka kantor tuh di Sorong. Nanti kau pulang, justru kau orang tua orang, dong pergi lapor, dong pasang di rumah dulu, baru kau pakai belajar. Ayo sudah, kalau begitu saya pulang. Tanta, kamu pasang di home kah? Saya pakai belajar online. Iya, biasa buat pindah ke IndiHome. Tuna.
Indihome. Untuk nomor handphonenya boleh dibantu. Jadi kakaknya akan dihubungi paling cepat 1x24 jam, nomor 3x24 jam. Jadi usahakan nomor HP-nya untuk selalu aktif ya. Ada lagi yang bisa dibantu? Iya, terima kasih. Makasih kakak ya, hati-hati di jalan. Elo, saya cari kau ke sana kemarin, ternyata kau ada di sini. Kau kenapa, Elo? Saya terhadap HP, jadi saya terhadap belajar online. Saya ada HP nih. Petir, betul ini? Betul, Elo. Kalau begitu, tinggal sama-sama pulang. Sih saya dari Indihome mau pemasangan WiFi. Iya, mari silakan. Om, bisa enggak? Iya, WiFi sudah aktif. Kau bisa pakai untuk belajar online. Oke sudah Om, terima kasih ya. Oke jalan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Kita akan mulai belajar online. Kita akan kerjakan soal-soal yang sudah ada. Walaupun adanya pandemi ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di rumah. Semoga pandemi ini berakhir secepatnya. Dan kita bisa belajar seperti biasa lagi.